Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau ketika yang ngisi kajian, maka ada orang satu dilihatnya oleh beliau kayaknya kurang perhatian, santai, kayaknya enggak paham yang disampaikan Syekh kayaknya. Maka Syekh tanya, "Ata'ima aqul, kau paham enggak apa yang saya katakan? Bisa kau ulang enggak apa yang saya katakan?" "Enggak bisa Syekh," katanya. "Loh, kenapa kau duduk di sini? Ngapain hadir kalau kayak gitu?" kata Syekh gitu kan. Maka Masya Allah, jawaban laki-laki ini, awam ini, jemaah, membuat Syekh jadi kebengong-bengong. Apa kata laki-laki itu? "Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum." Kan ada hadisnya itu Syekh, bahwa apa? Orang-orang yang duduk di majelis ilmu yang niat ngaji itu tidak membuat rugi teman duduknya yang gak niat ngaji. Paham gak maksudnya? Masuk dalam ampunan juga. Ya, saya datang sini walaupun gak paham apa yang antum sampaikan wahai Syekh, tapi insya Allah saya tidak akan rugi gitu. Paham maksudnya? Tetap dapat pengampunan. Akhirnya Syekh dengar alasan tuh orang, dalilnya tuh orang, takjub beliau. Sampai beliau mengatakan apa? "Jina linu'allimahu faja'a liu'allimuna." Kita datang mau ngajarin dia, dia malah yang ngajarin kita sekarang. Kata Syekh, luar biasa aja mencintai sunat. Ya, jadi ini penyemangat buat kita jamaah. Yang enggak niat datang ngaji tapi jogrok aja dapat pengampunan. Gimana yang dari rumah niat ngaji? Oh, itu udah rontok-rontok udah dosanya itu. Ya. Allahumma amin.